Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'hdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi wa min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa nusalli wa nusallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man istannabi bi sunnati ila yaumiddin amma ba'd. Saya hormati tuan-tuan, puan-puan, para jamaah muslimin muslimat, mudah-mudahan diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada kita kesempatan untuk masih lagi diberikan nikmat pinjaman usia kita dan diberikan kepada kita nikmat untuk kita berada di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana yang Allah Subhanahu wa taala bagi tahu dalam Al-Quran, innama ya'muru masajidallahu man amana billahi wal yaumil akhir. Allah Subhanahu wa taala bagi tahu sesungguhnya orang-orang yang mengimarahkan rumah Allah Subhanahu wa taala ini merupakan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga kepada hari akhirat. Jadi dekat sini mudah kata, faham kata kita apa dia? Kita nak tahu orang tu beriman ke tidak pada hari akhirat, kita nak tahu orang tu beriman ke tidak pada Allah Subhanahu wa taala, maka dia antara orang yang mengimarahkan rumah Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan kita tergolong di kalangan orang-orang yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat Al-Quran sebentar tadi. Jadi insya-Allah tuan-tuan, pada malam ni kita akan membicarakan kembali berkaitan dengan kitab Talbisul Iblis, yang mana kita telah masuk pada bab yang ke-17 pada muka surat 132. Ataupun tajuk berkaitan dengan galakkan merapatkan ukhuwah sesama ahli sunnah. Asal dipetik daripada kitab Talbisul Iblis. Yusuf bin Asmat berkata, Sufyan berkata kepadaku, wahai Yusuf, jikalau engkau mendengar seseorang di timur bahawa dia berpegang kepada sunnah, maka sampaikanlah salamku kepadanya. Dan jikalau di barat engkau mendengar seseorang berpegang kepada sunnah, maka sampaikanlah salamku kepadanya. Kerana sedikit sekali orang daripada kalangan ahlu sunnah wal jamaah. Baik, di sini dikatakan apa dia? Bahawa satu kalam daripada Yusuf bin Asmat, yang mana Sufyan berkata kepadaku, dia menceritakan bahawa kita digalakkan untuk merapatkan ukhuwah sesama ahli sunnah wal jamaah. Jadi sebab tu, bila mana kita mendengar ada di kalangan orang yang masih lagi berpegang kepada apa yang dinamakan ahli sunnah wal jamaah, maka kita digalakkan untuk merapatkan ukhuwah sesama mereka. Kerana apa? Di sini dah dibagi tahu dah, sedikit sekali orang yang mengikut seperti mana yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebab tu tuan-tuan, kalau kita lihat bagaimana ancaman pada akhir-akhir ini, terlalu banyak fahaman-fahaman yang cuba untuk dibawa masuk ke dalam Malaysia. Kerana apa? Kerana inilah ancaman, bukan sahaja kata Malaysia, bahkan di seluruh dunia. Ancaman-ancaman yang mana nampak macam agama Islam tetapi bukan agama Islam. Makna kata, dia melakukan sesuatu seperti mana orang Islam melakukan. Akan tetapi fahaman ataupun akidah yang dipegang itu bertentangan dengan akidah ataupun syariat yang dibawa oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Malaysia juga antara salah satu negara yang tidak terkecuali daripada ancaman-ancaman ni. Dan jadi kalau kita lihat bagaimana fahaman-fahaman yang baru ketika mana nak masuk kepada bulan Ramadan. Ni kita nak masuk bulan Ramadan lebih kurang 13 hari lagi. Saya terbaca satu artikel. Dia kata apa dia? Satu artikel yang di forward benda ni tuan-tuan dalam grup WhatsApp. Maka saya tergerak hati nak baca. Kadang-kadang bila orang forward banyak kali ni, dia macam sesuatu yang menarik untuk dibaca. Okey, jadi
Bila mana saya pertama kali tu saya buat tak tahu lagi message tu. Pasal apa? Pasal panjang sangat, berjela panjang dia. Saya malas nak baca. Tapi bila tengok artikel yang sama di forward banyak kali. Jadi dia mesti ada sesuatu yang menarik untuk orang kongsi bersama-sama. Jadi dia kata beri antara persediaan Ramadan, iaitu ketika mana sebelum kita memasuki bulan Ramadan. Maka kata dia beri, kita perlu untuk mandi penghapus dosa. Makna kata niat mandi tersebut, mandi untuk menghapuskan dosa-dosa kita. Baik, berkaitan dengan mandi menghapus dosa ni tidak ada sabit daripada mana-mana hadis ataupun ayat-ayat Al-Quran yang menganjurkan kita untuk mandi. Kita nak hapus dosa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita perbanyakkan taubat kita. Kita solat taubat, kita berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala, kita datang ke majlis ilmu, itu antara asbab untuk dihapuskan dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, adapun mandi tidak pernah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi tak pernah ajarkan kepada sahabat-sahabat untuk mandi bagi menghapuskan dosa-dosa kita. Jadi ada sahabat yang mana mereka ni selepas ataupun sebelum mereka memeluk agama Islam, sebelum mereka mengucap syahadah, mereka mandi terlebih dahulu. Tetapi ianya tidaklah disyariatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita tak boleh nak kata perkara tersebut dibuat oleh sahabat, maka kita boleh kata perkara tersebut perlu kita buat sebelum kita bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan kata salah tuan-tuan untuk kita mandi. Kalau kita mandi sebelum kita nak solat taubat, sebab apa kita mandi? Sebab nak bagi segar tubuh badan kita. Yang tu tak jadi masalah. Tapi bila mana kita i'tiqad kita, pegangan kita, kita kata apa dia? Mandi ni sebab, mandi ni untuk hapuskan dosa-dosa kita. Maka itu satu tanggapan yang tidak ada sumbernya daripada Al-Quran ataupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kalau kita lihat bagaimana peristiwa Sayyidina Umar bin Al-Khattab ketika mana dia melihat adiknya sedang membaca Al-Quran, waktu diajar oleh seorang sahabat yang bernama Hazrat Khabbab Al-Arad. Ketika mana dia datang ke rumah adik dia, kalau kita lihat peristiwa bagaimana Sayyidina Umar memeluk agama Islam, pada pagi tersebut dia bercadang dia nak pergi membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti mana kita tahu Sayyidina Umar ni seorang yang sangat garang, seorang yang sangat tegas. Jadi pada ketika tu dia tengah menghunus pedang, dia nak pergi membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila pertengahan jalan sahabat dia berjumpa dengan dia, dia kata, "Wahai Umar, mana kamu nak pergi? Aku nak pergi bunuh Muhammad." Pasal apa? Dia bawa satu agama yang bertentangan dengan fahaman nenek moyang kita. Jadi Muhammad ini puncanya, maka aku nak hapuskan dia dulu. Jadi kawan dia kata, sebelum kamu nak hapuskan Muhammad, kamu kena tengok adik kamu. Dengar-dengar kata adik kamu sendiri dah memeluk agama yang dibawa oleh Muhammad. Maka pada ketika itulah Sayyidina Umar datang ke rumah adik dia, dan memang pada ketika itu adiknya sedang membaca Al-Quran. Baik, bila mana pendek cerita, dia baca Al-Quran, dan ketika mana dia nak pegang kitab Al-Quran tersebut, ini menunjukkan bahawa kitab Al-Quran bukan baru ditulis, tuan-tuan. Ada orang yang kata bid'ah kalau kita menulis kitab Al-Quran. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi dah ada Al-Quran itu ditulis di atas lembaran-lembaran, sama ada di kulit binatang, di atas batu-batu. Jadi antara salah satunya kita boleh melihat peristiwa Sayyidina Umar ketika dia memeluk agama Islam, adiknya sedang membaca Al-Quran, tetapi Al-Quran tu belum full lagi. Dia cuma ada beberapa ayat yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, pada ketika tu sebelum dia nak pegang ayat-ayat Al-Quran tersebut, apa kata adik dia? Kamu tak suci, maka kamu pergi mandi dulu, kata adik dia. Jadi ini yang disabitkan ataupun disandarkan kepada perbuatan Sayyidina Umar ni. Dia kata kena mandi terlebih dahulu untuk kita pergi melakukan solat taubat. Maka ini bukanlah satu perintah yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun kita nak mandi untuk kita nak segarkan tubuh badan tidak menjadi masalah. Cuma jangan kita bawa satu fahaman bahawa mandi ni disebabkan apa? Disebabkan kita nak membuang dosa-dosa yang ada pada tubuh badan kita. Maka itu satu tanggapan yang salah, tuan-tuan. Jadi ini yang saya katakan. Banyak di kalangan orang-orang yang mana mereka ni seolah-olah mereka membawa Islam.
Tetapi sebenarnya bukan seperti mana syariat yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini perkara-perkara yang kita pada hari ini perlu berhati-hati. Kadang-kadang kita nampak benda tu macam baik, benda tu macam bagus untuk kita lakukan. Tetapi ingat, bagus pada akal kita belum tentu baik daripada segi syariat Islam. Contohnya misal kata kalau kita hari ini tuan-tuan, kita laksanakan solat maghrib ni, kita kata dengan imam, "Mam, kebetulan malam ni pun malam minggu, mam. Hari ini hari Ahad, kita pun tak ada buat apa. Kita buat solat maghrib 4 rakaat macam mana?" Daripada segi logik akal kita, satu perkara yang baik. Kan? Pasal apa? Pasal solat lebih banyak, itu yang lebih baik. Tetapi tidak. Ini yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka jangan kita pandai-pandai pergi ubah hukum Allah Subhanahu wa taala. Maka begitu jugalah. Memang betul, mandi itu satu perkara yang baik. Tapi kita kena faham mandi yang macam mana yang dimaksudkan. Mandi membuang dosa, maka itu tidak dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia menyebabkan satu perkara yang sangat sukar bagi orang yang nak kembali hidupnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh, orang yang melakukan dosa. Okey? Jadi kalaulah sekiranya mandi itu disyaratkan untuk kita kembali pada Allah, untuk kita bertaubat, sebelum bertaubat kena mandi terlebih dahulu. Mungkin Malaysia tak ada masalah, tuan-tuan. Kita boleh tengok saudara-saudara kita di Afrika, kita boleh tengok saudara-saudara kita yang berada di Filipina sana, yang mana mereka susah nak dapatkan sumber bekalan air. Kalaulah mandi itu sebagai salah satu syarat untuk kita bertaubat, maka hanya orang-orang yang mempunyai negara yang mempunyai bekalan air saja yang boleh bertaubat. Orang yang tak ada bekalan air, maka dia tak boleh bertaubat. Islam, dia bersifat syumul. Dia bersifat menyeluruh. Dia bukan hanya pada negara ataupun individu-individu tertentu sahaja. Ya, jadi sebab tu kita kena memahami konsep yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, syarah dan tahqiq. Digalakkan setiap orang yang mengamalkan Islam mengikut ajaran yang benar, iaitu Ahlu Sunnah wal Jamaah, untuk berkenalan di seluruh dunia. Sesungguhnya seluruh Ahlu Sunnah wal Jamaah adalah bersaudara. Maksud Ahlu Sunnah wal Jamaah adalah orang Islam yang mengamalkan ajaran Islam berlandaskan sunnah yang ditinggalkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua ajaran yang bertentangan dengan apa yang diajarkan Nabi adalah tidak benar dan sesat. Baik, di sini dinyatakan apa dia? Semua ajaran yang dibawa bertentangan dengan apa yang diajar oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sesat. Maka di sini kita boleh tengok secara jelas, tuan-tuan, bahawa pengarang kitab Imam Ibnul Jauzi dia menerangkan kepada kita, walaupun perkara itu nampak satu perkara yang baik, tetapi kalau ianya tidak bertepatan dengan satu sunnah ataupun tinggalan ataupun amalan yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka janganlah kita lakukan. Kerana apa? Asal ibadat ni apa dia? Adalah tawakuf. Tawakuf ni apa dia? Dia memerlukan berhajatkan kepada dalil yang mana datang daripada Al-Quran dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau sesuatu perkara yang datang daripada Al-Quran, datang daripada hadis, maka ia akan diterima, boleh diterima pakai untuk kita amalkan. Dan sekiranya perkara tersebut bukanlah datang daripada dua sumber berikut, mungkin daripada kalam ulama, sama ada kita boleh nak terima ataupun kita boleh untuk tidak menerima. Kerana apa? Kerana kita boleh melihat di sini ulama mengeluarkan pendapat berdasarkan adab-adab yang mereka rasakan. Contoh tuan-tuan, saya baru-baru ni ditegur oleh seorang imam yang berasal daripada Jordan. Saya kuliah di Batu Kif. Kemudian dekat situ, habis saja saya kuliah, saya diminta untuk jadi Imam Isyak. Dan ketika mana saya jadi Imam Isyak, saya baca surah Al-Mulk. Ketika rakaat pertama, sampailah ayat kullama ulqiya fiha faujun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Saya baca ayat berkaitan dengan orang yang dicampakkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Okey. Jadi habis saja saya baca ayat berkenaan berikut, kemudian saya selesai saja solat, jadi imam tu pun jumpa saya. Jadi dia kata dengan saya, nak bercerita sikit dengan saya. Jadi saya kata tak ada masalah, fa tafaddal mashkura, saya kata. Jadi dia pun kata dengan saya macam ni. Bila kita tengah solat, kita nak kena baca satu ayat yang menceritakan tentang kebahagiaan, tentang nikmat-nikmat Allah.
tentang berkaitan dengan nikmat Allah yang Allah janjikan syurga pada manusia, antara contohnya seperti mana wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha samawati wal ard. Satu ayat daripada surah Ali Imran, Allah bagi tahu apa dia, bersegeralah memohon keampunan Tuhan kamu, dan sekiranya siapa yang boleh mati dalam keadaan dia ni dapat keampunan Tuhan dari keampunan daripada Allah, maka dia akan mendapat syurga yang luasnya seluas langit dan bumi. Jadi dia tegur saya, dia kata kalau boleh dalam solat janganlah baca ayat berkaitan dengan azab api neraka Allah. Sebab apa? Sebab kita tengah solat. Bila solat ni kita nakkan pahala daripada Allah. Kita nakkan satu berita gembira daripada Allah. Tiba-tiba dalam solat kita baca ayat berkaitan dengan neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita meraikan apa yang dia cakap. Cuma kita tak boleh nak jadikan ianya sebagai satu hujah, sebagai satu dalil. Contohnya tuan imam kita dia membaca ayat berkaitan dengan neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita kata dengan tuan imam kita, imam jangan baca lagi ayat tentang neraka. Tak boleh cakap macam tu. Kerana apa? Kerana kalau kita lihat Nabi SAW sendiri pernah membaca ayat berkaitan dengan azab api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam hadis, satu hadis Nabi SAW, sahabat dia kata apa dia, ketika mana Nabi membaca ayat berkaitan dengan neraka Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi dia seolah-olah macam ke belakang kedudukan Nabi. Kerana apa? Kerana Nabi bimbang azab neraka itu akan menimpa dia dan umat-umatnya. Dan ketika mana membaca ayat tentang syurga, Nabi seronok membaca ayat tentang syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di sini boleh difahami bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam juga membaca ayat yang menceritakan tentang azab api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma sekadar bagi sesetengah individu, mereka mengatakan itu merupakan salah satu adab ketika mana kita sedang solat. Kita solat, kita mengharapkan keampunan Allah. Jadi tak perlulah kita nak baca ayat tentang neraka. Itu tertakluk pada individu tersebut. Adapun kalau kita nak membaca ayat tersebut, tidaklah menjadi satu kesalahan. Kita nak, mungkin kita nak baca kerana apa? Ayat itu mudah bagi kita. Allah bagi tahu dalam Al-Quran, "Idza qumta ila shalah," sekiranya kamu berdiri untuk melaksanakan solat, "faqra ma tayassara laka min al-Quran," bacalah apa-apa yang mudah dalam Al-Quran. Makna kata kita nak solat ni tuan-tuan, kita baca apa-apa yang mudah dalam Al-Quran. Supaya apa dia? Supaya kita punya solat itu ada kualiti dan tidak terganggu solat kita. Sebab tu tuan-tuan, bila mana seseorang bila jadi imam, saya lebih cadangkan untuk dia membaca surah yang mesra jemaah. Surah mesra jemaah ni macam mana? Surah yang jemaah pun hafal ayat yang dibacakan. Imam kalau nak baca ayat panjang tak ada masalah. Kalau belakang dia semuanya makmumnya orang-orang tahfiz tuan-tuan, yang hafal 30 juzuk Al-Quran tak ada masalah. Tapi kalau yang belakang tu surah-surah lazim je yang dihafal, bila imam baca panjang-panjang, imam tiba-tiba terlupa tengah ayat, kan imam kelangkabut dah masa tu. Jadi sebab tu kalau solat-solat fardu adalah lebih baik untuk kita membaca satu ayat yang difahami ataupun ayat yang dihafal oleh para jemaah. Kerana apa? Para jemaah dia tahu bila waktu nak berhenti, para jemaah dia tahu kalau imam ada melakukan kesilapan, maka di situ dia boleh tegur. Nak baca ayat panjang, silakan. Tapi solatlah seorang-seorang ketika mana kita melakukan solat sunat, nak baca surah Al-Baqarah satu surah pun tak jadi masalah. Okey. Ha, jadi sebab tu tidak tertakluk. Itu yang saya kata, pendapat sesetengah orang tidak boleh dijadikan hujah ataupun dalil dalam kita nak melaksanakan ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ada satu larangan daripada Nabi, Nabi larang dalam solat jangan baca ayat berkaitan dengan neraka, yang tu kita boleh terima tuan-tuan. Kerana apa? Kerana itu datangnya daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau ia bukan datang daripada Nabi, maka tidak menjadi satu masalah untuk kita baca apa-apa surah sekalipun dalam Al-Quran. Kerana apa? Ayat yang general Allah bagi tahu kepada dia, bacalah apa-apa yang mudah dalam Al-Quran ketika mana kita nak solat. Jadi sebab tu kita kena faham, orang yang mengamalkan satu amalan yang tidak ada kaitan, yang tidak ada syariat dalam apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka amalan tersebut kita kena tolak. Sebab hari ini kita boleh melihat begitu banyak ajaran-ajaran yang mana bertentangan dengan apa yang dibawa oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maaf kalau saya kata mungkin baru-baru ni ada orang kata semakin giat ataupun semakin
berleluasa lah fahaman tarikat Naqsyabandi ni tuan-tuan. Naqsyabandi ni kalau kita faham, telah difatwakan oleh JAKIM bahawa bukan JAKIM yang mengeluarkan fatwa, yang mengeluarkan fatwa kebangsaan. Fatwa kebangsaan yang digunapakai oleh JAKIM bahawa Naqsyabandi ini merupakan satu tarikat yang tidak mengikut seperti mana ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, kerana apa? Kerana ada zikir-zikir yang dikatakan tidak bertepatan dengan apa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, kalau kita tengok, kalau kita faham tarikat ni apa dia? Dia satu kumpulan yang zikirnya banyak. Ha, itu faham kita dalam tarikat. Okey. Tarikat ni satu jalan, jalan untuk dia mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Antara amalan yang mereka lakukan iaitu dengan mereka berzikir kepada Allah untuk menjadikan amalan menjadikan diri mereka ni dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Memang tak salah untuk kita berzikir dengan banyak. Kalau tarikat kita faham, dia bukan baca zikir dia 100-200 macam kita tuan-tuan. Dia baca, dia punya zikir ribuan, 3,000, 4,000, 10,000 dia baca zikir dia. Okey. Tapi cuma kadang-kadang yang menjadi sedikit kekeliruan kita ketika mana mereka mula-mula disebut perkataan Allah. Allah, Allah, Allah. Tapi bila tengah-tengah jadi hu, hu, hu. Ha, jadi benda ni lah sebenarnya yang kita kena faham. Bila kita kata hu ni untuk apa? Hu ni perkataan huwa untuk bermaksud dia, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak meninggalkan kita zikir-zikir yang maksur, zikir yang bertepatan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, antaranya banyak, antaranya Nabi bagi tahu kita nak naik darjat kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, nak dipadam dosa-dosa kita. Apa yang kita kena baca? Subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim. Satu ayat ataupun satu zikir yang memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Zikir ni tanda kita mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita mengamalkan satu zikir yang maknanya dia, 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 semua orang boleh buat tuan-tuan. Jadi kita nak satu zikir yang mengingat kepada Allah, kita memuji kebesaran Allah. Subhanallah bihamdihi, maha suci Allah dan kami bersyukur ke atas Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanallahil azim, maha suci Tuhan yang maha tinggi. Kita memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Ini zikir-zikir yang bertepatan dengan apa yang diajar oleh Nabi. Kita nak sebut alhamdulillah, segala puji bagi Allah, silakan. Allahu akbar, silakan. Tak ada masalah. Yang jadi masalah hari ini, manusia dia suka amalkan zikir-zikir yang dia tak tahu sumbernya datang daripada mana. Bila dia tengok ada seseorang yang mengamalkan zikir tersebut dan zikir itu nampak menarik, maka dia amalkan zikir-zikir tersebut. Sedangkan Nabi banyak mengeluarkan ataupun memberikan zikir-zikir yang maksur, yang betul-betul datang sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Jadi orang-orang yang mengamalkan satu perkara yang bertentangan dengan apa yang dibawa oleh Nabi, maka tinggalkanlah perkara tersebut kerana di situ ada keraguan. Okey, yang datang bawa tu tuan-tuan, yang zikir ni dia bukan orang biasa-biasa tuan-tuan. Yang datang bukan, yang ajar zikir ni bukan pakai t-shirt. Tak. Dia pakai jubah, serbannya besar tuan-tuan. Serbannya besar, kalau kita tengok bagaimana Berelwi. Berelwi ni satu fahaman yang daripada asalnya daripada India dan kemudian masuk ke Pakistan dan akhirnya pada hari ini ajaran tersebut menyebar di Malaysia tuan-tuan. Dan ajaran ini dia lebih kepada pemujaan kubur. Mereka akan duduk di kubur dan mereka akan beramai-ramai, mereka akan cari satu kubur yang dianggap keramat di sisi mereka. Mereka menganggap ini satu kubur orang alim. Maka mereka akan duduk di kubur tu dan mereka akan minta pertolongan daripada orang yang berada dalam kubur ni. Jadi atas alasan apa dia? Atas alasan bukan kita minta pada orang dalam kubur ni. Sebab dia ni orang alim, dia ni tak banyak dosa dengan Allah. Jadi kita ni banyak dosa dengan Allah. Jadi kita minta pada orang alim untuk sampaikan permintaan kita kepada Allah. Dia nampak macam baik, betul tak? Dia nampak macam satu benda, takkan itu pun salah. Tapi sebenarnya inilah, kalau tuan-tuan melihat dalam kitab sirah, kitab Rahiq Al-Maktum, bagaimana terjadinya penyembahan berhala di Yaman. Satu ketika dulu mereka ni mengukir tokoh-tokoh agama mereka di Yaman, dan kemudian apa terjadi? Mereka sebelum mereka nak melakukan amal ibadat, mereka akan memandang dulu ukiran-ukiran tersebut.
Dan akhirnya mereka letak di depan ketika mereka sedang melakukan amal ibadat. Dan akhir sekali, puncak kepada segala perbuatan tersebut, mereka mengetepikan Allah, lalu mereka menyembah ukiran-ukiran tersebut. Itu yang terjadi Amru bin Ubay, yang mana dia datang ke Yaman, dia membawa satu berhala bernama Ubal. Berhala itu dibawa datang ke Mekah, dan akhirnya Mekah ataupun kota Mekah pada ketika itu, Kaabah dikelilingi oleh berhala-berhala. Hanya disebabkan apa? Pada asalnya mereka menganggap satu perkara yang baik, mereka nak bertawassul, iaitu mereka nak tolong sampaikan, kita ni orang yang banyak dosa, orang ni orang tak banyak dosa. Jadi dia akan sampaikan permintaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, kita boleh tengok secara jelas dalam hadis bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam dah bagi dah peringatan kepada kita. Akhirat nanti kita akan berjumpa dengan beberapa nabi. Kita berjumpa dengan Nabi Adam alaihi salam. Kita berjumpa dengan Nabi Isa alaihi salam. Untuk apa? Untuk kita minta pertolongan dia. Jumpa Nabi Adam, wahai Nabi Adam, kamu merupakan bapa kepada semua manusia-manusia ni. Jadi minta tolong pada Allah supaya tolong ampunkan dosa kami. Itu je yang kita minta kepada Nabi Adam AS. Nabi Adam kata, aku tak boleh nak tolong. Kemudian jumpa dengan Nabi Ibrahim AS. Jumpa Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim pun tak boleh nak tolong. Jumpa Nabi Isa. Nabi Isa tak boleh nak tolong. Tuan-tuan, tiba-tiba zaman kita ada satu orang yang lebih hebat daripada Nabi-Nabi yang ulul azmi ni, tuan-tuan. Nabi, orang lebih hebat daripada Nabi Adam, lebih hebat daripada Nabi Ibrahim, lebih hebat daripada Nabi Isa. Pasal apa? Pasal kita minta tolong pada dia. Jadi sebab tu, kita nak minta pertolongan, kita nak minta keampunan, minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala secara direct. Walaupun kita tahu kita banyak dosa dengan Allah, tak ada istilah yang kita ni banyak dosa dengan Allah maka tak layak bagi kita nak minta keampunan Allah. Tak ada istilah macam tu. Sebab Allah bagi tahu dalam Al-Quran, wa idza sa'alaka 'ibadi fa inni qarib. Allah bagi tahu kepada Nabi, wahai Muhammad, kalau di kalangan hamba aku bertanya kepada kamu tentang aku, fa inni qarib, katalah aku ni dekat dengan mereka. Ujibu da'wata da'i ila da'an, aku memustajabkan orang yang meminta kepada aku. Memustajabkan doa pada orang yang berdoa pada aku. Jadi sebab tu, ayat Al-Quran di situ sangat jelas memberitahu kepada kita bahawa kita ada masalah, kita ada kesilapan yang kita pernah lakukan. Kita datang bertemu dengan Allah, kita minta keampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan dikuatkan lagi dengan hadis Nabi, hadis satu hadis kudusi. Allah bagi tahu, hamba aku melakukan dosa sebesar gunung. Kemudian dia datang kepada aku memohon keampunan aku. Maka aku datang kepadanya membawa keampunan sebesar gunung. Kemudian besok dia datang lagi membawa dosa sebesar gunung. Minta keampunan aku. Aku datang juga kepada dia dengan membawa keampunan sebesar gunung. Ini nak menunjukkan apa dia? Nabi nak bagi tahu, sungguh pun kita ni manusia yang selalu buat silap. Walaupun silap tu berulang-ulang kita buat. Hari ini kita janji dah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nekat dalam diri kita, kita kata mulai saat ni kita tak nak lagi melengah-lengahkan solat. Okey, kita berazam pada waktu Isyak ni. Besok subuh tuan-tuan kita buat balik benda tu. Kan? Tak payah lama-lama. Besok subuh, subuh masuk pukul 6 suku contoh. Kita bangun dah pukul 6, tapi kita lengah-lengahkan 6:30 kejap lagi baru kita solat. Maka kita memungkiri janji kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sekali lagi kita datang kepada Allah, ya Allah, aku mohon keampunan kamu ya Allah, aku memungkiri janji aku. Kali ini aku berjanji aku takkan lambat lagi untuk solat. Maka dalam permintaan yang sama, Allah Subhanahu Wa Taala tetap mengampunkan. Sebab tu Nabi kata, jangan berputus harap daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hadis dan juga ayat Al-Quran tersebut menunjukkan kepada kita bahawa kita ada salah, kita ada permintaan, maka jangan kita berharap selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab fahaman-fahaman macam inilah yang mereka menyatakan apa dia, kita kena menghormati orang-orang alim. Kita tak nafikan tuan-tuan, kita memang sangat menghormati orang-orang alim. Kerana apa? Disebabkan amalan-amalan yang mereka buat, kita tak mampu nak buat mungkin amalan macam mereka buat. Mungkin mereka boleh khatam Al-Quran seminggu sekali, kita tak mampu nak khatam Al-Quran seminggu sekali. Jadi kita sangat menghormati kredibiliti beliau, yang mana mereka melakukan amal ibadat yang sangat banyak. Jadi apa yang kita lakukan, kita cuba
untuk mencontohi apa yang dia lakukan, bukan dengan kita mengambil berkat pada mereka. Mengambil berkat ni macam mana? Mengambil berkat ni misal kata kita minta sesuatu daripada dia, Tok Guru mintalah satu baju Tok Guru untuk saya pakai ketika saya solat, mudah-mudahan dengan pakai baju Tok Guru ni berkat ketika mana saya solat. Tuan-tuan, tidak ada sebarang berkat pada tubuh badan manusia selain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang tu kena faham. Biarlah dia alim macam mana, hebat macam mana sekalipun, maka keberkatan hanya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam semata-mata. Jadi sebab tu inilah fahaman-fahaman yang memuliakan guru-guru mereka. Kita tak nafikan, memang kita memuliakan guru-guru. Kerana apa? Kita terhutang budi dengan mereka kerana mereka mengajarkan kita akan ilmu. Tetapi berkat pada tuan guru, dia tidak ada sebarang keberkatan melainkan ilmu yang disampaikan. Kadang-kadang apa yang kita lihat pada hari ini, masyarakat pada hari ini mereka lebih mempercayai orang lain punya doa untuk doa kepada anak dia berbanding diri mereka sendiri. Sepatutnya sebagai seorang ibu bapa, tuan-tuan, contoh anak-anak nak exam, ni zaman-zaman musim SPM ni, tuan-tuan. Kawan-kawan saya yang duduk dekat masjid memang sangat-sangat sibuk. Kerana apa? Kerana dia kata, boleh kata tiap-tiap hari ada je botol mineral water atas meja kuliah ni. Habis kuliah dia akan datang, dia akan jumpa ustaz, minta tolong baca ustaz untuk anak saya. Padahal doa seorang ibu ayah itulah yang lebih mustajab daripada doa ustaz ni tadi. Pasal apa dia nak ambil doa ustaz ni tadi? Pasal apa nak ambil minta doa imam? Kerana dia kata doa imam itu berkat. Berkat datang daripada doa kedua ibu bapa. Itu lebih berkat daripada doa seorang imam. Dan yang kawan saya pun ada juga yang saya kenal. Dia kata apa, anak pun Syekh, SPM 3 kali Syekh. Nak doakan anak orang jaya SPM. Jadi dia pun rasa macam, tak tahulah, sebabnya nak bukan tak bercakap, dah bercakap lebih baik ibu ayah doa. Ibu ayah pula jawab apa? Ustaz, saya ni orang yang banyak dosa ustaz, kadang saya solat, kadang saya tak solat. Mengaku pula tu depan ustaz. Dah tahu dah kesilapan dia macam tu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sepatutnya kena perbaiki kesilapan mereka. Dan kemudian mintalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apa? Antara doa yang tidak ada hijab di hadapan Allah, doa orang yang dizalimi, doa orang yang dalam musafir, antaranya yang lain, doa seorang ibu dan ayah kepada anak-anak mereka. Jadi nak baca Yasin ke, nak baca apa-apa surah ke, bacalah sebagai seorang ibu ayah untuk diberikan kepada anak minum. Jadi kadang-kadang tuan-tuan, kita kena faham dalam bab-bab berkaitan dengan mengambil keberkatan ini, sebenarnya ada beberapa perkara yang menjadi amalan masyarakat kita yang sebenarnya tak berapa kena dengan syariat yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, jadi sebab tu pahaman-pahaman macam inilah yang menyusup sedikit demi sedikit dalam masyarakat kita hari ini untuk menjauhkan kita daripada apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, bila kita buat satu perkara yang bertentangan dengan syariat yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa akan jadi tuan-tuan? Dia akan menjauhkan masyarakat dengan sunnah. Dia akan menjauhkan satu perkara yang diajar oleh Nabi, maka dia akan membuat satu perkara yang tak diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contoh tuan-tuan, kita mempercayai berkat daripada seseorang tuan guru, kita minta dia doakan anak kita dalam peperiksaan, maka ibu bapa ni tadi dia berlepas tangan, dia tak doa kepada anak dia. Jadi dia mengharapkan, dia sabkan tugas dia tu kepada imam ni tadi. Maka sebagai seorang ibu bapa, sepatutnya dia yang lebih utama untuk mendoakan. Maka dia berlepas tanggungjawab dia, dia telah melepaskan tanggungjawab dia kepada ustaz ni tadi. Maka tu sebab kita kena faham, bila mana kita jauh daripada apa yang disampaikan oleh Nabi, maka percayalah, kita buat satu benda yang bertentangan dengan apa yang diajar oleh Nabi, maka benda yang tidak diajar oleh Nabi itu akan mengambil tempat dan sunnah Nabi ini akan dibuang oleh masyarakat. Jadi sebab tu yang dikatakan oleh pengarang kitab, iaitu terlalu sedikit orang-orang yang berpegang dengan fahaman ahli sunnah wal jamaah. Baik, kemudian tujuan menyampaikan salam kepada orang yang mengamalkan sunnah adalah untuk mengeratkan hubungan di antara ahlu sunnah wal jamaah. Dengan mengirim salam, menunjukkan bahawa ukhuwah di antara ahlu sunnah itu kuat walaupun berjauhan.
Yang ini saya tak nafikan, di antara masyarakat kita ini antara benda yang paling diamalkan, dan ini satu perkara yang sangat baik. Kerana apa? Kerana nak mengeratkan tali persaudaraan, nak mengeratkan hubungan sesama insan. Yang mana kalau kadang-kadang kita balik kampung kan, balik kampung kita cakap dengan adik kita, ni abang nak balik kampung ni, ada apa-apa nak pesan, abang kirim salam lah dekat mak ayah. Jadi itu menunjukkan apa dia? Menunjukkan tanda ingatan kita pada seseorang. Okay, jadi itu satu amalan yang baik dan satu amalan yang dituntut di dalam Islam. Kerana apa? Dengan sekadar kita berkata seseorang ni kirim salam, makna kata dia tahu orang ni mengingat dia. Walaupun dah lama tak jumpa, contohnya dia kata, bang nanti balik nanti kalau pergi masjid kirim salam ke imam, bang saya dah lama tak datang masjid tu sebab sibuk sikit tak dapat nak balik. Kita pun pergi masjid jumpa imam, mam adik saya kirim salam, mam. Imam hati dia seronok, seronok hati dia. Pasal apa? Dia tahu orang yang jauh masih lagi mengingatkan dia. Jadi sebab itu, ini antara amalan yang dituntut untuk kita lakukan. Kerana apa? Kerana ini merapatkan ukhuwah di antara satu dengan yang lain. Sebab kita kena ingat satu hadis bahawa Nabi SAW bersabda beri, la yadkhulul jannah qati'un. Tidak akan masuk syurga bagi seseorang yang memutuskan hubungannya dengan orang lain. Apatah lagi hubungan kekeluargaan. Bila mana hubungan kekeluargaan itu terputus, maka jangan harap kata Nabi nak masuk syurga Allah. Buatlah amalan hebat macam mana sekalipun, tapi bila mana ketika hidup dia memutuskan hubungan persaudaraan di antara seorang abang dengan seorang adik, dia memutuskan persaudaraannya. Ketika mana adik ni balik kampung, abang tak nak balik kampung. Abang balik kampung, adik tak nak balik kampung. Pasal apa? Tak boleh nak bertemu muka. Padahal masa kecil-kecil main sama-sama ni. Tapi bila dah besar, hanya disebabkan beberapa perkara. Mungkin disebabkan harta, mungkin disebabkan perkara-perkara yang lain. Disebabkan sedikit salah faham, maka mereka memutuskan perhubungan di antara adik-beradik. Maka apa yang terjadi? Nabi SAW bagi satu amaran yang sangat keras. Tidak akan masuk syurga bagi orang yang memutuskan tali persaudaraan mereka. Jadi sebab tu tuan-tuan, ini merupakan salah satu di antara dosa-dosa besar. Memang kalau kita lihat, kadang-kadang tak bertegur sapa ni tak ada masalah sangat bagi kita lah. Tapi ini merupakan satu ancaman yang datang daripada Nabi SAW. Tuan-tuan, benda ni banyak berlaku dalam masyarakat. Ada orang yang cerita dengan saya 10 tahun, 15 tahun tak bercakap dengan abang. Bila dengar abang balik kampung, dia kata daripada elok-elok mood nak balik raya rumah saya Ustaz. Bila dengar abang saya balik kampung kat masa hari raya tu, saya tu tak jadi Ustaz. Saya balik kampung rumah saya. Jadi saya bagi tahu lah, tak masuk syurga bagi orang yang memutuskan tali persaudaraan. Nabi bagi satu ancaman yang sangat keras. Jadi pada kita yang mana kita ada sedikit masalah, maka nak kena perbetulkan. Sebab apa? Sebab kita nak kena lunturkan ego yang ada pada diri kita. Bila pasal apa boleh jadi macam tu? Yang pertama, iblis membisikkan kepada kita. Dan yang kedua sebab apa? Sebab ada rasa ego kita. Bangga diri kita, sombong kita. Mungkin kita sebagai abang, adik tak menghormati kita. Maka kita jadi rasa terasa hati dengan dia dan kita tak nak bercakap dengan dia. Maka kita kena ingat, biarlah hebat macam mana amalan yang kita buat, maka tidak akan diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Nabi dah bagi tahu dah, takkan masuk syurga orang yang mati dalam keadaan dia memutuskan tali persaudaraannya. Maka terpulang sama ada Allah nak hukum ketika mana di hari akhirat kelak, ataupun Allah terus humbannya ke dalam api neraka Allah. Sebab apa? Ini hukum mutlak milik Allah Subhanahu Wa Taala. Bila Nabi dah pesan, Nabi dah bagi tahu tak boleh masuk syurga, tapi kita langgar juga benda tu, maka kita melanggar perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan jadi itu hak milik Allah. Kalau Allah kata nak masuk syurga, itu satu keuntungan bagi seseorang yang buat macam tu. Tapi kalau Allah sebut kata tak boleh masuk syurga aku, kamu kena masuk ke dalam neraka aku. Satu perkara yang sangat malang tuan-tuan, bagi orang-orang yang memutuskan tali persaudaraan. Kerana apa? Dia penat buat amal ibadat, tapi amal ibadat mereka tidak dinilai di hadapan Allah hanya kerana tidak menjaga perhubungan di antara saudara mereka. Jadi ini yang membuatkan kerugian bagi orang-orang yang masuk ke dalam neraka Allah. Dan bila masuk neraka Allah tuan-tuan, dia bukan satu perkara yang kita boleh anggap benda ni ringan. Tidak.
Yang mana kalau kita lihat dalam satu kitab karangan Syekh Said Ramadan Al-Bungti, satu kitab yang dikarang bertajuk An-Nar Ahwaluha wa Azabuha, neraka perihalnya dan juga azab-azabnya. Apa yang dikatakan oleh Syekh Said Ramadan Al-Bungti? Dia kata neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni akan membakar tubuh badan manusia sehinggalah daging yang berada tubuh badan manusia ni akan hancur. Dan manusia hanya tinggal tulang pada ketika tu. Tuan-tuan, kalau kita boleh bayangkan macam mana orang yang panggang ayam, tuan-tuan, buat ayam golek lah contoh. Dia golek ayam tu pun tak ada sampai lerai, dia punya daging-daging yang ada pada tubuh badan ayam tu. Bayangkan manusia yang dipanggang dalam api neraka Allah sehingga gugur dia punya daging-daging yang berada pada tubuh badan. Dan kemudian api neraka Allah menjadi, suhunya menjadi semakin rendah sedikit. Makna kata bukanlah rendah langsung, tidak. Sedikit rendah suhu api neraka Allah. Contohnya macam mana? Contohnya, Jibril AS pernah kata dengan Nabi SAW, api yang paling panas di dunia ini adalah satu juzuk daripada 70 api, kepanasan api neraka Allah. Makna kata 1/70 api neraka Allah. Tempat yang paling panas di dunia di mana? Di matahari, tuan-tuan. Jadi saintis di membuat kajian kepanasan matahari ni, ada yang kata 8000 darjah Celsius, ada yang kata 15000, ada yang kata 24, ada yang kata 30. Makna kata kita ambil yang paling rendah lah, 8000 darjah Celsius. Okey, 8000 darjah Celsius kalikan dengan 69 kali ganda. Dan itulah kepanasan api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kata Syekh Said Ramadan Al-Buti, setiap kali api neraka memanggang manusia, maka suhunya akan turun sedikit. Mungkin daripada 69 kali ganda mungkin akan jadi 68 ataupun 67 kali ganda. Dan setiap kali api neraka Allah itu suhunya menurun, maka Allah akan tambahkan kepanasan dia. Tambah bukan bermakna kata jadi 69 kali ganda balik, tetapi tambah Allah Subhanahu Wa Taala, dia menjadi lebih banyak daripada 69. Mungkin jadi 75, mungkin jadi 80. Jadi sebab tu api neraka Allah Subhanahu Wa Taala, bila mana ada orang yang berani mempermainkan azab api neraka Allah, maka ini merupakan satu kerugian bagi dia. Sebab apa? Orang hari ini, tuan-tuan, dia bila mana dia melakukan dosa, dia ada satu mindset dalam minda dia, dia kata apa? Tak apalah, lepas ni aku bertaubatlah. Bertaubat kalau dapat bertaubat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita tak sempat nak bertaubat ataupun Allah tak terima taubat kita, pasal apa? Pasal kita buat dosa dalam keadaan kita menyindir Allah Subhanahu Wa Taala. Sindir Allah ni macam mana? Kita dah tahu dah benda tu berdosa untuk kita lakukan, dan kemudian kita kata tak apalah, nanti aku taubatlah dengan dosa yang aku buat ni. Maka ini satu benda yang sangat malang kalau ada dalam diri kita. Sebab bila kita lakukan dosa dalam keadaan kita tahu dan kita sedar itu merupakan dosa, dan kemudian kita buat juga benda tu, dan dengan harapan kita apa dia? Kita buat ni, Allah akan ampunkan dosa kita. Kita tak nafikan Allah ini Maha Pemurah lagi Maha Pengampun. Allah banyak bagi tahu dalam Al-Quran, innallaha ghafurur rahim. Allah ini Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Banyak kita jumpa ayat-ayat tersebut dalam Al-Quran. Tapi kita kena faham, bila dosa yang kita lakukan dengan keadaan kita sengaja, dalam keadaan kita sedar, dan kemudian kita minta lagi keampunan Allah, adakah layak bagi dosa tersebut diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Jadi sebab tu, bila mana kita melihat keadaan diri kita sebenarnya, tuan-tuan, kita juga kadang-kadang wujud perasaan-perasaan macam tu. Kadang-kadang kita kata, alah buat dosa ni nanti Allah ampunkanlah. Kalau sempat kita minta keampunan Allah. Dan lebih malang, ada orang yang menetapkan satu waktu untuk dia memohon keampunan Allah. Contohnya, dia kata umur dia mungkin 55 tahun. Dia ni suka melambat-lambatkan solat. Dia kata tak apalah, masuk 57 tahun, dia akan bertaubat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan lebih malang kalau dosa tersebut merupakan dosa besar. Sebab ada orang yang saya pernah jumpa, dia kata, ustaz, saya last akan buat benda ni umur saya 57 tahun. Buat apa, tuan-tuan? Pergi kedai sepuk toto. Jadi dia kata, last ustaz, memang saya janji dah dengan diri saya, lepas ni saya tak akan buat. Sebab dia kalau kena ni, ustaz, sekali kalau kena dia jadi gian, ustaz. Dia kata apa? Saya baru beli motor. Saya tengok nombor plate motor saya tu, saya try pergi beli dekat sepuk toto. Kena, ustaz, first price, dia kata. Bila kena tu, tuan-tuan, dia jadi gian nak main.
Jadi saya cuba nak berhenti Ustaz. Kadang-kadang dia sendiri yang cuma datang jumpa saya, dia kata Ustaz tolonglah nasihat saya Ustaz. Sebab saya ini memang, saya nak bagi tahu, saya ini memang kaki nombor Ustaz. Pantang jumpa aksiden, benda pertama saya akan buat ambil nombor plate dia dulu. Lepas tu saya kata dalam banyak-banyak, banyak yang kena. Satu je Ustaz, itu pun masa motor saya keluar. Lepas tu ada tak beli kenderaan lain? Ada juga Ustaz, saya ada beli kereta. Try juga nombor tu, tak kena juga. Dekat situ kita dah boleh tahu dah macam mana kita membodohkan diri kita sendiri. Saya kata, kena tu pun pasal apa? Pasal nasib je saya kata. Tak Ustaz, sebab kadang-kadang orang kata pasal nombor ni, dia main peranan juga. Orang kita tuan-tuan sangat allergic dengan nombor. Pasal apa? Kadang-kadang macam orang ambil zikir 313 kali. Pasal apa 313? Kerana perang Badar 313 tentera Islam. Badar tu bukan 313 tuan-tuan. Ada kaul yang kata 315, ada yang kata 317. Dia bukan exactly 313. Jadi sebab tu bila orang-orang kita sangat rigid dengan bab-bab berkaitan dengan nombor, maka ini satu benda yang menjadi masalah pada diri kita. Jadi orang ni kata usia dia masa tu 55 tahun. Dia kata Ustaz, saya berazam 57 tahun saya berhenti Ustaz. Saya kata dalam keadaan COVID ni, mati pun tak tahu bila. Kan? Kalau kita tengok baru ni arwah Ustaz Nik Azizan tuan-tuan. Pakar Taranum di Malaysia gitu ni. Antara salah satu permata Al-Quran yang dilahirkan di Malaysia. Yang bersahabat dengan Al-Quran. Dia meninggal terkejut semua orang tuan-tuan. Bayangkan kalau orang yang bertangguh taubat dia meninggal. Dalam keadaan dia sendiri tak tahu. Kena pula naik motor. Tengah jalan macam-macam boleh jadi tuan-tuan. Kita boleh tengok hari ni kadang-kadang yang kena kereta yang tak bagi signal main tukar lorong. Berapa ramai yang meninggal sebab benda-benda macam tu. Jadi sebab tu kita kena faham, kematian ni sebenarnya terlalu dekat dengan kita. Bahkan mungkin saja malaikat Israel ni pernah masuk rumah kita tuan-tuan. Tapi cuma dia tak ambil nyawa kita je. Mungkin dia ambil nyawa isteri, mungkin dia ambil nyawa ayah kita, ambil nyawa mak kita. Belum sampai masa malaikat Israel tu masuk rumah nak ambil nyawa kita. Malaikat Israel masuk rumah tapi dia pergi ke orang yang lain. Jadi sebab tu kita tahu kematian sangat dekat dengan kita. Tambah-tambah dengan musim COVID ni kita tak tahu, wallahu alam. Dengan macam-macam perkara yang terjadi pada hari ini, maka kita bimbang tuan-tuan. Sebenarnya bila kematian ni kita tak menyedari hakikatnya dia dekat dengan kita, maka manusia akan jadi apa? Akan jadi lalai. Sebab tu Nabi galakkan untuk ziarah kubur. Nabi kata pada dalam satu hadis, inni nuhaitukum an ziyaratil kubur. Satu ketika dulu aku melarang kamu untuk menziarahi kubur. Dan Nabi kata, zurul kubur, ziarahlah kubur sekarang. Fa innahu tuzakirul maut. Kerana apa? Dengan kamu menziarahi kubur ini akan ingat kamu kepada kematian. Maknanya kata kita datang kubur ni tuan-tuan, bukan kita nak mengenang kita punya cerita dengan orang dah meninggal tu. Ni saya nak bagi tahu pasal apa? Pasal kita raya nanti kita akan pergi kubur. Kan sekarang kita dah boleh merentas negeri, alhamdulillah. Dan kemungkinan kita akan balik kampung. Balik kampung, selesai solat sunat hari raya, kita akan pergi menziarahi kubur. Kita kena ingat, faham matlamat yang dibagi tahu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata ziarah kubur bukan nak kenang cerita kita dengan orang yang dah meninggal ni tadi. Tapi ziarah kubur ni matlamat dia apa dia? Untuk ingat kepada kematian. Kita nak kena ingat satu masa kita duduk dalam ni. Dan kita nak kena tahu, kena muhasabah apa kita nak bawa amalan bila kita duduk dalam ni. Itu matlamat ziarah kubur. Bukan datang ziarah kubur untuk kita menangis, meratap dan sebagainya. Kalau kita menangis, meratap, itulah matlamatnya. Maka tak ubah seperti mana orang-orang di zaman jahiliah satu ketika dulu. Okey. Baik. Dan yang terakhir, ini juga secara tidak langsung mengembangkan lagi jaringan ukhuwah dan dakwah kepada orang Islam lain melalui ikatan tali persaudaraan. Umat Islam tidak hanya dilihat pada kekuatan fizikalnya, malahan kepada kekuatan ukhuwahnya. Ukhuwah yang kuat boleh menjamin dari timbulnya perpecahan dan persengketaan. Kisah ukhuwah Aus dan Khazraj boleh dijadikan pedoman kepada umat Islam pada hari ini. Bagaimana dua puak yang selalu bertelagah, bersengketa dan berperang akhirnya dapat disatukan selepas kedatangan Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dua puak ini yang kelihatan mustahil dapat didamaikan pada masa itu akhirnya berjaya didamaikan oleh Nabi, dan ukhuwahnya lebih hebat daripada kaum yang tidak pernah bersengketa, dan akhirnya mereka bersatu teguh berdiri di belakang Nabi mempertahankan agama yang dicintai. Begitulah pentingnya ukhuwah dan persahabatan sesama Islam, khususnya sesama Ahlu Sunnah wal Jamaah. Maka di sini pengarang kitab
dia memberi satu contoh kisah di antara ukhuwah Aus dan Khazraj. Aus dan Khazraj ni tuan-tuan, dia punya persengketaan, permusuhan dia berapa lama? 120 tahun. Itu persengketaan di antara Aus dan Khazraj. Makna kata sangat lama mereka ni berperang. Tapi disebabkan mereka ni nak bersatu kerana apa? Kerana Allah dan Rasulnya. Maka mereka buang persengketaan, dendam mereka selama 120 tahun itu. Mereka bersatu menjadi satu golongan yang namanya golongan Ansar. Dan golongan Ansar inilah yang sama-sama berperang dengan Nabi dalam peperangan Badar. Ketika mana Nabi dapat tahu tentera musyrikin kafir Quraisy sebanyak 1,300 orang. Dan pada waktu tu tentera Islam 313. Jadi 313 tu pasal apa? Saya kata bukan nombor yang betul. Pasal ini sekadar tanggapan para sahabat pada ketika tu. Dia bukan ada satu batalion yang pergi ditentukan. Satu batalion ni jumlah dia berapa. Ataupun tak, Nabi tak buat dari kanan nombor 1, 2, 3. Tak, Nabi tak buat macam tu. Jadi sahabat ni cuma buat satu anggaran. Mungkin pada ketika tu kami seramai 313 orang. Jadi ada yang kata 315, ada yang kata 317. Jadi yang pastinya di bawah 320 orang. Dan dalam 313 orang ni tadilah yang mana adanya golongan-golongan Ansar. Dan ketika Nabi dapat tahu bahawa peperangan bakal berlaku, Badar on paper confirm mati tuan-tuan. Pasal apa? Seorang kena lawan 3 orang. Itu nisbah dia. Jadi Nabi bertanya pada sahabat-sahabat, "Ma ra'yukum ya ahlun nas?" Nabi kata, "Apa pandangan kamu semua wahai sahabat-sahabat sekalian? Nak perang ke ataupun tak nak perang?" Pasal apa? Pasal kita tahu 1300 kekuatan kaum kafir Quraisy. Jadi bangun kami ni kawan-kawan muhajirin, kawan-kawan yang berpindah daripada Mekah ke Madinah ni semua bangun, antaranya Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar dan Sayyidina Osman, mereka bangun. Dan Nabi tak hairan tuan-tuan, pasal apa? Pasal Nabi tahu orang-orang muhajirin ni mereka biasa susah. Jadi Nabi nak dengar suara daripada golongan Ansar, daripada Aus dan Khazraj ni. Mereka dah lah berperang dalaman mereka. Jadi mereka nak berperang lagi dengan musuh yang lain. Jadi Nabi teringin sangat nak dengar suara daripada golongan Ansar. Jadi bangun seorang sahabat yang bernama Sa'ad bin Mu'az. Dia kata, "Ya Rasulullah, mungkin kamu nak dengar suara daripada golongan-golongan Ansar. Maka aku akan bagi tahu pada kamu ya Rasulullah. Sesungguhnya kalau kamu minta supaya kami terjun ke dalam lautan sekalipun, kami akan buat. Kami tidak akan jadi seperti mana kaum-kaum Nabi Musa." Kaum Nabi Musa, ketika mana Nabi Musa AS ajak berperang dengan Fir'aun, apa kata kaum Nabi Musa? Dia kata, "Pergilah kamu bersama Tuhan kamu berperang dan kami tidak akan masuk campur. Okey, tetapi kami akan berkata pada kamu, pergilah ya Rasulullah untuk berperang bersama Tuhanmu dan kami akan turut serta di belakang kamu." Jadi di sini bila dengar kata-kata daripada kaum Ansar dengan sifat persepakatan dan persepaduan di kalangan mereka, ini yang menyebabkan mereka menang dalam peperangan Badar yang tadi. Jadi sebab itulah ukhuwah satu perkara yang sangat penting. Jadi antara salah satu faktor untuk kita merapatkan ukhuwah dengan kita sering menyampaikan salam kepada orang lain. Mudah-mudahan dengan apa yang kita lakukan menjadikan ukhuwah ini semakin lama semakin erat dan terbina di antara satu dengan yang lain, insya-Allah. Jadi insya-Allah cukup pada malam ni pertemuan kita. Ada apa-apa persoalan nak ditanya? Tak ada. Jadi kita nak masuk Ramadan ni tuan-tuan. Persiap sediakanlah diri kita dengan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan puasa Ramadan. Bukan apa tuan-tuan, pasal Ramadan ni satu bulan yang sangat dinantikan. Jadi bila mana kita nak masuk Ramadan, sepatutnya apa dia? Dah buat dah satu persediaan. Macam mana kita buat persediaan nak masuk Syawal, kan? Syawal ni kadang-kadang persediaan kita daripada Rejab lagi nak buat persediaan dah. Tempah baju raya siap-siap dah. Jadi nak masuk Ramadan, kita kena siapkan satu persediaan, iaitu daripada segi pengetahuan dan juga daripada segi amalan-amalan kita. Kita nak prepare apa amalan yang kita nak buat 1 sampai 30 Ramadan ni. Supaya apa? Supaya kita punya amalan dia ikut apa yang kita rancang. Macam seorang guru lah tuan-tuan. Guru kalau dia masuk kelas, dia bawa satu buku rancangan pengajaran harian. Dia akan mengajar berlandaskan buku yang dia tulis. Saya selalu tengok cikgu-cikgu. Sebab tu saya tahu kalau dia mengajar lain daripada apa yang dia tulis, maka saya akan tanya dia.
Jadi begitu juga amalan kita. Kita dah buat satu perancangan dalam kita punya amalan, maka kita ada SOP-SOP yang kita buat, maka kita laksanakanlah amalan tersebut. Supaya apa? Supaya bila kita masuk Ramadan, kita tak kelangkabut. Nak buat mana? Ini kita nak buat, yang tu kita nak buat. Lalas semua amalan kita tinggal, tuan-tuan. Nah, jadilah seperti mana tahun-tahun yang sebelumnya. Jadi rancang amalan kita. Ini minggu pertama apa yang kita nak buat, minggu kedua apa yang kita nak buat. Dia ada rancangan-rancangan harian kita, nah, dan juga mingguan kita. Terlaksana tak terlaksana? Yang tak terlaksana kita tandakan. Mungkin kita boleh muhasabah, kita boleh perbetulkan untuk Ramadan yang akan datang, insya-Allah. Jadi sekian aku li qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.